Raffi Ahmad ungkap beda sikap Rayansa dengan Rafata. Dikutip dari cpnn.com Jakarta, presenter Raffi Ahmad mengungkap perbedaan sikap Rayansa dengan Rafathar. Dia mengatakan bahwa anak keduanya lebih ekspresif ketimbang anak pertama. Si Cipung lebih berani kayak gue, lebih gampang denger musik mau joget, lebih ekspresif anaknya, gampang bergaul, kata Raffi Ahmad di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat baru-baru ini. Suami Nagita Slavina itu senang banyak masyarakat yang mengidolakan anaknya, khususnya Rayansa. Salah satu momen Rayansa mencuri perhatian, yakni ketika tampil pada momen SCTV Award 2022 baru-baru ini. Meski demikian, Raffi Ahmad tidak mengharuskan anak-anaknya menjadi selebritas. Dia membebaskan Rayansa atau Rafathar memilih jalan hidup sendiri nantinya. Rafathar sekarang juga udah tumbuh besar, aku gak memaksa dia, kadang mau main, sudah jarang aku ajak syuting, kalau Rayansa dia emang lagi senang diabadikan momennya, imbuh Raffi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.